Alhamdulillah, jelang lawan Thailand 4, kabar gembira hampir timnas Indonesia U22 malam ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia U22 baru saja merayakan kemenangannya usai mengadakan Vietnam U22 di final SEA Games 2023 yang digelar Sabtu 13 Mei 2003 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Hasil akhir pertandingan Timnas Indonesia U22 versus Vietnam U22 dimenangkan oleh Indonesia dengan skor tipis 3-2. Ketiga gol Timnas Indonesia sendiri dicetak oleh Komang Teguh Ramadan Sananta dan Taufani Muslikuddin. Berkat hasil tersebut, Indonesia akan bertemu Thailand di final setelah tim gajah perang membantai Myanmar 3-0. Tentunya itu merupakan kabar gembira untuk kita semua, tetapi masih banyak rentetan kabar gembira hampir di tim Indonesia U22 malam hari ini. Berikut kabar gembira yang pertama. Berikut penjelasan dari Syafri jika tim Indonesia U22 juara SEA Games 2023. Jadi, nazar itu tidak boleh macam-macam. Kalau tim juara tentu saya akan bersyukur dan saya ada niat umroh nanti ke Mekah. Kata di usai pertandingan semifinal melawan Vietnam Sabtu 13 Mei 2003. Kabar gembira yang kedua, Sintayong memberikan komentar usai tim Indonesia U22 melaju final SEA Games 2003. Saya sangat bangga dengan tim SEA Games Indonesia. Selamat telah melaju ke final, tulis Sintayong. Dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Kabar gembira yang ketiga, komentar berkelas Indra Syafri usai tim Indonesia U22 melaju final SEA Games 2003. Syukur Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan, ujar Indra Syafri saat sesi jumpa pers usai laga. Saya pikir ini pertandingan yang ketat dari menit pertama sampai terakhir, dan kami sempat main dengan 10 orang tapi Alhamdulillah bisa menangkan pertandingan, katanya menambahkan. Kabar gembira yang keempat, Indra Syafri dan Sintayong terlihat makin akrab. Saya sangat bangga dengan para pemain perwakilan SEA Games. Selamat telah mencapai final manager, pelatih Indra Syafri, staf pelatih, dan para pemain yang pantang menyerah berjuang sampai akhir kerja bagus, tulisnya di unggahan pada sosmed pribadinya. Bagaimana menurut kalian?